Ini Hobbit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama aku Hobbit. Hobbit anjing paling keren, paling ganteng, paling the global human. Oke, jadi Hobbit bakal lanjutin game Super Bear Adventure lagi teman-teman. Langsung aja tanpa magi kita lanjutkan penyelamatan beruang-beruang yang ditangkap teman-teman ya. Let's go. Oke. Ini dia Hobbit sudah masuk ke dalam gamenya teman-teman. Langsung aja kita kali ini akan bermain di map padang pasir ya kan. Sesuai permintaan kalian, Hobbit udah tanya di kolom komentar mau yang di map apa selanjutnya. Dan banyak yang minta buat kita di map padang pasir ya. Oke, langsung aja kita selamatkan beruang-beruang yang ditangkap dan disembunyikan di padang pasir. Let's go. Let's go. Terbang, terbang, terbang. Tush. Mantap. Oke, ini dia teman-teman. Padang pasir merupakan daerah yang lebih besar dari apa yang telah kita jelajahi. Berarti map yang sebelum-sebelumnya itu nggak sebesar map padang pasir ya maksud dia teman-temannya. Wadaw. Kita bisa pergi dan menjelajahi oasis, kampung buaya, kampung finish, banyak reruntuhan, kuil, dan banyak lagi hal lainnya. Wadaw. Banyak sekali, sepertinya map padang pasir bakalan besar ya teman-teman ya. Wadaw. Oke, apa lagi nih maksudnya? Para labah telah membangun dinding di sekitaran kampung-kampung. Mereka tertarik dengan piramid. Tanya para penduduk untuk mendapatkan informasi. Oke. Ada kendaraan. Untuk menjelajahi padang pasir, kita akan menggunakan motor beroda 4. Saat menyetir, gunakan kendali udara untuk menghindari terjungkal balik. Oke. Nggak tahu maksudnya apa teman-teman. Kita coba yuk. Gimana nih? Oke. Jalannya gini. Mantap banget teman-teman ya. Aduh. Kok ngelek? Ngelek tadi teman-teman, nggak tahu kenapa ya. Oke. Karena mapnya terlalu luas katanya teman-teman. Jadi kita dikasih kendaraan ini ya supaya lebih mempermudah kita, woi. Oke, ini maksudnya apa nih? Untuk meresponnya lagi, siap. Pasti ada tulisan respon, iya. Oke. Ngerti. Langsung aja ya teman-teman ya. Tanpa lama lagi kita cari dulu tempat yang harus kita tuju nih. Kemana, kota mana dulu nih? Kota yang ini dulu kali teman-teman ya. Santai. Kita tabrak bisa nggak? Kencang banget ya. Pro player nih. Awas kalian, ketabrak kalian. Sip, turun dulu. Wait. Woi, jangan gitu dong. Woi, jangan gitu dong. Bam, penyot kamu kan. Kok gak mati? Bam. Gak mati ya teman-teman satu kali ya. Oke juga. Ini apa nih? Wadaw. Woi, ada gambar beruangnya ya. Oke juga. Oke, kita ambil dulu ini. Biasanya pertama-tama kita disuruh ngumpulkan 60 koin dulu ya teman-teman ya. 60 koin dulu. Jadi kita cari 60 koin dulu baru kita cari pintu masuknya ya untuk bantai bosnya teman-teman. Bantai nih ya. Mana nih? Sabar. Karena mapnya luas ini bakalan ribet nyari koinnya nih. Iya kan? Oke, sabar. Oke, sana ada koin 1. 2, ada 2 koin ya. Boleh juga. Di atas sana ada banyak koin teman-teman. Siap, kita ambil dulu. Wih, sip. Yang ini baik ya? Ini baik teman-teman. Rubah yang baik ya, nggak jahat tuh. Oke, sip. Wih, naiklah Bambang. Gitu. Sip. Nah, di sini satu beruang nih nanti teman-teman ya. Sabar. Kayaknya bakal ke piramid dulu dah ya teman-teman. Piramid dulu. Cuman biasanya untuk pintu masuk butuh 60 koin nih. Makanya Hobbit harus nyari koin dulu ya. Oke, nyari koin dulu. Koin. Halo, bro. Ngapain di atas, bro? Lihat apa yang para lebah lakukan terhadap wilayah kita yang indah. Ini adalah bencana. Dinding besar ini mengisolasi kita dari seluruh dunia. Wadaw. Dasar lebah-lebah jahat ya. Sangat-sangat jahat, teman-teman. Nah, sabar. Kita ambil koin lagi. Nah, mana nih? Nah, itu dia piramid yang Hobbit maksud tuh, teman-teman ya. Ape, bujang. Ape lu. Widih. Ini dia. Nah, benar sekali kan? Hobbit harus mengumpulkan 60 koin, teman-teman. Nah,
Oleh karena itu kita kumpulkan koin dulu, weh. Ada apa itu, weh? Ada manusia pasir, teman-teman, ya. Oke, jadi sini Ubit bakal kumpulkan 60 koin dulu, teman-teman. Habis itu kita akan kembali ke sini lagi, ya. Let's go. A few moments later. Oke, teman-teman, di sini Ubit sudah mengumpulkan 60 koin, ya. Di situ Ubit percepat aja videonya sampai kita kumpulin 60 koin. Supaya nanti soalnya bakal ngulang lagi, teman-teman. Kita akan kembali ke sini lagi buat menyelamatkan teman-teman yang lain, ya kan. Untuk sekarang kita bakal cuman masuk ke piramid dulu, ya. Nah, ini dia, koin kita udah cukup 60 koin, ya kan. Langsung aja, ini ada penjaganya lagi tuh. Oh my god. Eh, sini kau. Kutampul. Iya, yeah. Sini, wey. Parah nih, koyok. Aduh, sakit banget, wey. Wah, wah. Wey, kok dia tinggalin. Ayo, ayo. Wah. Oke, satu lagi. Wah. Ayo, wah. Oke. Easy peasy, ya, teman-teman. Nah, aku harus menemukan peta sebelum memasuki piramid. Kita cari peta dulu, apakah di atas, ya, teman-teman, ya. Apakah di atas, ya, coba lihat dulu, ya. Semoga aja di atas ada, woi. Masa Ubit harus cari peta dulu, ya. Takut tersesat dia, kah? Waduh. Waduh, ini dia, teman-teman. Sebuah peta dari dalam piramid. Kamu harus menyalinya di lembaran kertas. Gimana? Kayak mana nyarinya? Hah? Maksudnya kita ingetin gitu kali, teman-teman, ya. Maksudnya kita ngingetin sendiri kali, ya. Oke, kalau gitu salin, ya. Caranya ya dipoto, ya, teman-temannya. Easy peasy lemon ya kan. Oke, langsung aja berarti kita masuk belok kiri. Sip. Maksudnya tuh supaya gampang, teman-teman, ya. Oke. Woohoo! Wih. Let's go, teman-teman. Langsung masuk kita sekarang. Ingat, ya, kita harus ada peta, teman-teman. Berarti dari sini belok kiri, ya, teman-teman, ya. Belok kiri sampai ujung, teman-teman. Sampai ujung, ya. Sampai ujung terus belok ke kanan. Nah, dari kanan sini mana, ya? Dari kanan sini satu kali sampai tembok top. Lurus ke atas, belok kanan. Set, naik ke atas sampai ujung. Belok kanan, muter ke bawah. Oh my god. Lurus terus. Lurus. Oh my god. Ada apa itu, wey? Lurus terus, teman-teman. Aduh. Sampai salah. Oh, oke. Dari sini, lurus sini, belok kiri. Lurus lagi sampai satu tikungan, dua tikungan mentok, ya kan? Oke. Belok kanan sampai mentok, lurus terus sampai mentok. Belok kiri sampai mentok juga. Belok ke bawah, sampai mentok, kiri mentok, kanan tinggal lurus. Oke, ambil ini dulu. Sip, kita sampai dah, selesai. Let's go. Wadaw. Baren, kamu berhasil mencapai ke sini. Perhatikan tempat kamu berjalan. Ruangan ini penuh dengan hal-hal tua dan berbahaya. Oh, banyak trap maksud dia, teman-teman. Lebah telah merencanakan hal-hal aneh dengan relik tua. Aku pikir ratu sedang mencoba menjadi lebih kuat. Ayo temukan cara sampai ke sini dan kemudian kita bisa pulang. Gak mau? Aku mau pulang sendiri saja. Saya takut, ya kan? Parah Ubit ini. Kita kan datang menyelamatkan teman kita. Ngomong-ngomong, maksud dia trap tuh gimana, ya? Oh. Wow. Kita injek ini dan wow, harus hati-hati, ya, teman-teman, ya. Kita kalau salah injak bisa penyet, tuh. Oh my god. Coba lagi. Oke, yang ini sebelah sana. Ngeri, eh. Nih. Oh, ini sebelah sana. Berarti depan-depannya gitu, ya. Oke, ya. Ini yang depannya situ, kan? Bener kan? Berarti itu. Terus bosnya mana? Ini. Woi, kaget. Sang penjaga. Oh, wala-wala, ini dia tuh. Oh, mungkin kita gebuk kali, teman-teman, ya. Oh my god. Serem sekali. Ah. Oh, nggak boleh kena debunya. Oh. Gitu dia, teman-teman, ya. Masalahnya gimana cara Ubit mancing dari sini, ya? Sabar, demo betul. Oke. Wih, aduh, mak. Penyetlah Ubit celobinya terus, wih. Eh, gimana cara lawannya, teman-teman, ya? Oh, selamat. Ambil nyawa dulu. Sabar. Berarti kita harus pasin dia dulu, ya. Sabar. Hop, oke. Sini kau. Oke, pukul angin, please. Oke. Wehe. Kita
pukul. Ah, penyet dia kan? Penyet-penyet lagi. Penyet lagi. Aduh, enggak penyet, teman-teman. Malah anak-anaknya keluar, nakal. Oke. Okay. Wah, penyet kau. Sini kau. Oke, okay, sini kau. Wow. Woi, pukulan. Wuhi. Penyet kau. Emang enak jadi tempe lempem ya kan? Eh, sabar. Aku lagi tidur enak-enak. Wah. Skateboard. Sabar. Angin akan datang. Oke, sabar. Penyet kau. Oke, easy peasy lemon squishy. Sangat mudah teman-temannya. Wadaw. Enggak tahu dia ya. Tenang bro, kamu diselamatkan oleh Obik ya kan. Wede. Langsung let's go bro. Kapur bro, dari sini bro, kita bro. Yoi bro, let's go. Wadaw. Nah, habis kita menyelamatkan dan melawan bos teman-teman. Nah, kita kan disuruh kembali lagi nih. Nah, kan kembali dulu teman-teman. Gitu maksud Obit. Nah, kembalilah menonton iklan. Nah, baru kita masuk lagi untuk menyelamatkan beruang-beruang yang lain teman-teman ya. Gitu dia. Makanya kita gak perlu ngumpulin koin banyak-banyak dulu. 60 aja dulu tadi. Nah, baru kita ngelamatin beruang-beruang lain nih. Iya kan? Yang masih ditangkap. Berarti menurut Obit sih di setiap bangunan kayak gini satu. Terus yang panjang itu satu. Terus yang ujung sana satu, dua. Ya itu berarti ada satu-satu beruang ya teman-teman ya. Harusnya segitu ya. Let's go. Kita ke kota ini dulu. Tuh kan benar kan? Apa sih manusia pasir item? Ya ini dia. Bro kuncinya di mana? Woi. Ditanya gak mau jawab ya. Udah tahu mau nyelamatin dia. Kayaknya sih di atas ya harusnya teman-teman ya. Gak ada tempat lagi pak. Sabar. Bawah tuh. Nah ada apa nih? Oh kaget aku. Oh. Keluar tangga oi. Di mana tadi ya? Hah? Di mana teman-teman? Bukan di sini. Tangganya di mana oi? Oh ini. Ini yang ini teman-teman yang ini. Oke, dari sini aja. Dari sini saja, let's go. Oke, mantap, aman. Sip, selesai. Sekalian ambil koin kali ya. Oke, sabar, mumpung udah. Kaget. Wui. Ini bisa masuk gak ya, coba. Terlalu banyak ngide Obit. Nah ini dia. Selamat satu beruang. Oke, mantap sekali. Lanjut lagi dulu teman-teman. Lanjut lagi. Kita selamatkan yang lain-lainnya. Let's go. Jalan kaki aja ya. Naik motor ribet teman-teman ya. Jalan kaki lebih cepat nih. Obit kan bisa menggunakan jurus luncur-seluncur gini ya kan. Oke. Gitu teman-teman ya. Jurus menyeret-nyeret badan di pasir weh. Kita kota mana dulu ya? Ini dulu ya, baru ke sana ya. Ye. Benar. Let's go. Sabar. Wih. Oke, mereka dulu menyembah beruang sebelum dinasti lebah. Oh, siap. Dulu mereka menyembah beruang. Wadaw. Oke, itu dia teman-teman beruangnya. Kuncinya di mana, bro? Aduh, dia nggak ngasih tahu kita kunci, euy. Ya iyalah dia gak tau Obit mana. Kan dia dikurung ya. Oh itu dia. Easy banget. Nyari kuncinya easy banget kawan. Di atas ini nih. Oke. Let's go. Nah. Halo penduduk. Ini penduduk-penduduk yang tersisa yang belum kena infeksi ya teman-teman ya. Waduh. Atau dia udah divaksin kali ya. Sebelum menyerang terkena serangan ini woy. Bagus. Oke let's go. Kesini dulu. Ambil koin-koin dulu teman-teman ya. Habisnya pasti bakal ada yang butuh pakai koin yang 125 itu loh. Cuman belum tahu aja di mana ya kan. Jadi sambilan aja nih Obit kumpulin ya. Kita kumpulin aja sambilan nih. Let's go. Oke, itu dia sabar bro. Pro player bro, tenang aja nih. Nah, kan. Selamat lagi beruang berikutnya teman-teman ya.
Let's go lagi, kita cari beruang-beruang lain dulu. Tapi ada koin dulu, ambil dulu, iya kan. Sabar dulu nih, manjat dulu nih. Oke, nice. Berarti sekarang ke kota yang mana tuh? Nampak tuh, tinggi banget ditaruh temen-temen ya. Eh, kemana? Dari mana nih masuknya nih? Misi bang, misi, permisi. Permisi. Di mana? Oh my god, pusing sekali aku liatnya. Wih, wih keren. Waduh, kalian banyak gaya ya. Wih keren teman-teman. Ada pohon kelapa ye. Ye, bagus juga, bagus juga. Sip, ambil dulu koin-koin. Koin-koin dulu. Jatuh. Hampir aja. Oke, sabar. Sabar, cari kunci dulu. Di mana kuncinya? Pasti ada salah satu tempat nih. Mana ya? Jangan-jangan di atas ya? Jangan-jangan di atas, teman-teman. Nggak kelihatan, woi. Ini naik lewat mana nih? Naiknya lewat mana? Oh, lewat sini kayaknya. Sini. Oke. Benar sekali. Oke. Ternyata nggak sampai, salah. Oke. Aduh, ada jalan sini ternyata. Sabar. Oke. Sabar. Oke, mantap. Oh, itu dia kuncinya, kawan. Let's go. Wih, apa itu, wih? Kenapa terbit mental? Enggak tahu lah. Bodoh amat, kita selamatkan dulu. Wih. Sip. Lewat mana tuh, bro? Ke sini ya. Wih. Wih, hampir kelewatan. Wih. Tenang aja, bro. Saya pro player nih. Oh, player bro, tenang kamu bro. Kamu tenang-tenang aja, santuy. Lihat mana nih, sabar. Oke, beruang api nih wey. Pakai topeng gas ya temen-temen ya. Boleh juga anda ya. Oke lah, langsung tak bebasin. Tanpa lama-lama lagi, let's go dah wey. Sip. Beruang keberapa itu temen-temen? Kita selamatin udah beruang keberapa tuh ya. Tunggu, sabar dulu. Kita kumpulin koin nih teman-teman. Kumpulin koin. Sip. Selanjutnya Obit mau ke kota yang mana ya? Sepertinya yang ujung sana kawan ya. Yang paling ujung sana kita belum ya. Habis itu kita bakal ke itu, yang di tower itu. Nggak tahu Obit, let's go aja. Let's go. Oke, kita harus pakai mobil lah untuk ke sana. Jauh. Capek, ey. Haus ya kan? Nah, yuk. Let's go. Woohoo. Awas, dada. Nah, naik lewat mana nih? Bukan untuk ngobit pakai motor teman-teman nih. Kalau enggak bisa pelan, woi. Bagus ke tower dulu ya kalau gitu ya. Yang ini, oh itu ada jalan masuknya tuh. Oke, ke tower aja kalau dulu itu. Tower dulu. Tenang bro, mana nih mas beruang yang dikurung? Oh di bawah, iya kan. Pasti kuncinya di atas kalau gitu ya. Ma bro, ngapain di sini ma bro? Untung aja mataharinya pas ditutup tower ya teman-temannya, jadi nggak kejemur dia. Kalau nggak hitam dia nanti, jadi beruang hitam dia. Sabar. Sabar bro. Kita ambil koin dulu nih. Koin for the life. Oke, naik dulu. Oke, ini naiknya sih nggak susah ya teman-temannya yang kayak gini ya. Oke mah, yang kayak gini mah modelnya nggak susah. Sabar aja. Santuy ya, nah lompat. Kita nggak perlu gerak kiri kanan itu teman-teman, soalnya dia berputar ya. Ngapain ke bawah Obit? Ey, banyak gaya sih. Oke, mantap. Di bawah ada koin nih. Di bawah ada koin teman-teman. Ya udahlah, nanti aja lah. Oke, sabar. Oh, ada apa tuh hijau-hijau tuh? Weh, sabar. Sabar. Kayaknya itu per ya temen-temennya. Buat lompat ke atas kali ya. Walau, benar dong. Kalau gitu, mana lagi nih? Oh, ini. Oh, ini udah nggak bergerak, kawan. Mandirilah Hobbit katanya. Oke lah kalau gitu. Aha. Itu dia teman-teman kuncinya tuh, kan. Sudah Hobbit bilang. Pasti di dalam ya temen-temen ya. Dama. Kita naik dulu nih. Keren banget. Wih, aku mau naik ke atasnya, wih. Kok nggak bisa sih? Nggak asik bet ya kan? Nggak boleh teman-teman, nggak boleh naik ke atas, wih. Kan
Robert pengen naik ke atas ya? Gimana caranya teman-teman ya? Aduh. Tunggu. Tuh, kita bisa lihat dari sana, di ujung sana ada satu teman-teman. Oke, kita lihat dulu yang lain. Kota yang itu kan udah ya? Oh, yang ini nih, di oasis belum. Sabar. Kita turun dulu dah. Kasian teman kita tuh udah di bawah. Oke, ini dia. Ini dia, beruang ke berapi ya? Keberapi dah pokoknya. Oke, sudah selesai. Langsung aja kita cari beruang berikutnya yang akan diselamatkan oleh Obit, ya kan? Mana ya? Yang ini dulu kali ya, teman-teman ya. Yang ini nih, penasaran Obit nih. Hup. Ih, kenapa mobil kita, motor kita sampai ujung sana, weh? Bar. Ini ada kertas peringatan apa nih? Kita baca dulu nih. Dilarang untuk umum, jangan masuk. Ih. Oh, bodo amat. Kok gelap nih? Oh, belum tadi teman-teman, belum. Ini tombol apa nih? Takut-takut nih. Oke, ada waktu dah. Oh. Ada waktu teman-teman, siap ya. Kalian dengar enggak tadi? Tik tak tok. Sabar. Berarti kita cepat. Cepat. Oke. Aduh, koinnya ketinggalan lagi. Sabar. Oke. Oh, hilang dia. Nggak kelihatan gitu teman-teman ceritanya. Oke, kita injak lagi aja kalau gitu. Oke kan? Sabar. Aduh, koin itu kenapa harus pakai ketinggalan sih? Ah! Gara-gara ini teman-teman, gara-gara layarnya ya. Tuh, kameranya pindah sendiri, bos. Aidah, ini sabar, ambil dulu dah. Oke, injak dulu. Let's go. Sabar. Kita pasin aja teman-teman. Ini sebenarnya pasin aja ke merah-merahnya tuh. Nah, begini. Ya kan? Aha. Hup. Nah. Sabar, maju dikit. Belum pas. Udah. Oke, okay. Let's go, injak. Oke, okay, kita ambil dulu koin. Balik lagi, injak dulu, injak lagi. Apa? Aku injak lagi nih, injak terus nih. Kan dia suka. Aduh, pakai hilang nih kameranya tuh pindah, jadi geraknya pindah juga ya. Sabar. Alamak, Obit nggak hafal weh tadi weh. Ya, kok kosong? Kok kosong weh? Aidah, pakai kosong kawan. Sabar. Tuh kan? Kameranya tuh gagal kamera putar sendiri, dia tuh langsung bergerak gitu ya. Ada aja. Jangan bergerak dong kamera. Biar Obit aja yang gerakin, udah cukup ya kan. Edama. Sabar, lurus. Sabar, lurus. Oke, lurus. Hup. Oke, nice banget teman-teman. Selamat. Ada aja ya. Let's go. Apa nih? Aku senang akhirnya kita keluar. Aku juga senang. Lelah aku di dalam itu loh. Ini kuncinya di mana nih? Sabar. Banyak beruang. Ah bro, kuncinya di mana nih bro? Di atas ya kayaknya ya. Oke lah kalau begitu. Kita manjat dulu kawan. Aha. Oke. Aduh nggak sampai lagi. Yeelah pakai nggak sampai kawan. Oke, untung aja Obit jago ya. Untung aja kita udah berpengalaman teman-teman ya. Oh, kuncinya tuh di atas kepala beruang. Siap. Oke, sip. Oke, bagus. Oke. Lari. Ambil dulu koin. Wih, ada bola, oi. Ada bola di ujung. Mantap ya. Sabar, ambil koin dulu dah. Mantap. Ambil koin lagi. Mantap. Ngapain ya Obit ambil ke sana ya? Ujung-ujungnya balik lagi ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kayaknya jalan kaki bisa dah. Wah, awas.
Banyak zombie kawan. Zombinya zombie pasir. Disiram air, nanti hancur kamu. Sabar-sabar. Lanjut dulu kita. Oke, mantap. Wup, shui. Shui. Shup. Oke, ini dia. Sudah, selamat. Kamu membebaskan Ramses. Oke, bagus. Ini nih. Ah, tahu. Pukul kan? Tadi kita keluar dari goa ini ya, kan? Ya kan ya? Dari goa ini ya, berarti beruang mana lagi ya? Yang Obit harus selamatkan? Sabar-sabar, koin nih, koin. Oh, oasis ya, oasis. Kita ke oasis dulu kawan. Bener. Sabar. Ini ambil dulu. Oke, ke oasis sana tuh. Ini tombol apa nih? Oper, lompat-lompat yuk, lompat yuk. Oke, mantap sekali langsung ya teman-teman nih. Kita ke oasis dulu kawan. Oasis. Keluar dulu kita. Wih, kuncinya langsung kelihatan, eh. Tapi dijagain oleh buaya-buaya darat ya. Buaya darat, teman-teman. Aduh. Ini buaya darat bahaya nih, teman-teman ya. Kamu cantik banget katanya nanti kan. Gaswat ya, teman-teman ya. Kamu cantik banget, kamu satu-satunya milikku. Bah, itu udah buaya darat dah tuh. Kalau ini buaya air, teman-teman. Masih agak beruntung kita buaya air ya. Coba. Galak betul bujang. Oke, sabar. Oke, selamat. Apa lo? Kita potong jalan dulu teman-teman ya. Kita injak kali kepalanya ya. Gak perlu ah. Takut juga saya kena buaya air. Nah, ini dia. Mantap. Ini beruang keberapa yang bisa selamatin ya? Lupa. Ya udahlah, bodo amat. Coba kita tanyain para penduduk buaya yuk. Nah, ini buaya darat nih teman-teman. Ini buaya darat nih, bahaya nih. Tidak seperti kita, beruang tidak lincah di dalam air. Pancing buaya terkontaminasi di dekat tepi air untuk dapat melompat ke mereka. Maksudnya gitu tadi. Tapi saya nggak butuh ya, udah selesai bang. Telat, infonya telat. Aduh. Kita kemana lagi dong ya? Mana lagi yang belum ya? Sip. Di ujung sana tuh ada boy. Ya ampun, tuh di kota ujung sana ada. Astaga Ubit, kamu malah meninggalkan yang sepenting itu, woi. Aduh, bisa manjat nggak ya teman-teman ya? Aduh, sabar. Aduh, kita tadi pakai keluar dulu sih. Sayang banget ya, tuh di dalam ada satu lagi teman-teman tuh. Kayaknya sisa itu dah. Kayaknya sisa itu teman-teman kayaknya ya. Aduh. Wah, masuknya harus lewat sini lagi nih. Pintar dia Obit ya. Aidah. Ya udahlah, yowes lah. Antem teman-teman ya. Let's go lah, mau enggak mau dah. Mau enggak mau kawan. Let's go. Hop. Sabar. Hop. Sabar. Kita udah pro, udah jago. Sabar. Kita pro player, sabar. Pro player. Hup. Sabar. Hup. Muncul. Oke. Sabar. Hup. Oke, let's go. Terobos aja. Aduh, kepentok kan, kasian. Pakai ketinggalan, balik lagi kan jadinya. Ada jauh nih Ubit nih. Sabar kamu, jangan teriak uha kamu. Berisik tau. Ini yang tombol apa nih ya? Coba. Astaga naga, jadi jembatan, jembatan tangga. Biar kita gampang nggak perlu ulang-ulang teman-teman ya. Widih, keren juga ya. Waduh, ini ada beruang tersesat nih. Apa nih tulang beruang? Oh my god, apa nih? Kamu perlu menemukan setidaknya 125 koin. Tuh kan, ini dia teman-teman. Nih, maksud Obit beruang yang ini nih, yang butuh koin ya. Aduh, gua Obit kurang kawan. Oh my god. Ada mobil lain nih.
Keren banget. Emas teman-teman mobilnya. Wow. aduh, kejungkak kan. Sabar. Keren ya. Let's go. Oke, kita harus ngumpulin koin sedikit lagi ya teman-teman ya. Let's go lah. Hey, santai bujang. Kencang banget sih motornya. Sabar, tuh ada koin satu tuh. Hup. Pasti kurang sih koin obik. Coba pas ya teman-teman ya. Kalau pas tuh bakalan cepat weh kita selesainnya weh. Aduh, pakai kurang segala. Sabar. Oh, di atas sana ada 2. Oke, ambil dulu ya. Kita kumpulin 125 koin, habis itu kita akan kembali ke tempat yang tadi, teman-teman. Let's go lah. Oke, teman-teman, di sini Obik sudah mengumpulkan 125 koinnya ya. Malah berlebih ya, 127. Jadi langsung aja kita selamatkan beruang terakhir ya, teman-teman. Terakhir kita nih. Waduh. Astaga, motor yang ini kencang banget, weh. Udahlah, jangan kaki lah, saya jangan kaki nih. Aidah, ini dia, teman-teman. Beruang terakhir ya, beruang tengkorak, weh. Kayaknya udah kelamaan dijemur ya. Jadi kering dia, kawan. Kita bisa lihat tuh. Kasian banget, Oke lah. Oh, masih hidup ya, masih bisa tepuk tangan ya, teman-teman. Namanya Zepri. Oke, mantap. Mantap. Udah selesai dong, teman-teman ya. Udah habis ya beruangnya. Harusnya sih udah habis ya teman-teman. Obit nggak tahu juga ya apakah ada beruang lain. Tadi Obit ada lead coin ya di sini, mana ya? Oh, itu dia. Mantap ya teman-teman ya, mantap. Harusnya sih udah nggak ada ya teman-teman ya. Obit udah cek semuanya, kayaknya ini yang terakhir ya. Iya kan? Waduh. Coba kita kembali dah, langsung kembali yuk. Let's go. Kembali kita. Kamu membuka sarang lebah. Udah kebuka sarang lebahnya teman-teman. Apakah itu tempat terakhir yang harus kita samperin ya? Wah, penasaran Obi teman-teman. Apakah akan nanti saatnya kita mengalahkan ratu lebah yang jahat itu ya teman-teman ya? Wadah, keren. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk gamenya cukup sampai segini aja dulu ya. Di next video kita akan pergi ke sarang lebah tadi teman-teman. Kita kebuka sarang lebah ya. Wadaw, apakah di situ ada sarang lebah yang harus kita kalahkan ya? Jadi sampai segini dulu teman-teman videonya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah! Bye.